Viral dua wanita berboncengan menerobos masuk ke jalan tol. Layang Up Petarani Makassar. Aksi pemotor itu diunggah akun Instagram Teropong Makassar. Aksi keduanya yang direkam pengendara mobil disebut terjadi pada Kamis 7 Maret. Kasubdit Gakum Ditlantas Polda Sulsel Kompol Gani membenarkan adanya kejadian itu. Dirinya mengaku sementara menyelidiki siapa sosok pemotor metik nekat tersebut. Kata Gani, apa yang dilakukan pemotor itu tidak memperhatikan rambu larangan yang terpasang di ujung tol layang. Gani pun menduga pengendara yang belum diketahui identitasnya itu berasal dari luar kota. Namun pihaknya akan tetap identifikasi pengendara motor itu.